acara Kirin di peringkat separuh akhir pada hari ini jatuh, bangkit dalam keadaan yang kesakitan dengan beberapa tusukan yang berada di badannya. Itu adalah sesuatu yang cukup jelas menunjukkan mungkin kita boleh bergantung harap dengan Shah Firdaus juga untuk berhadapan dengan aksi di pentas tertinggi. Dan lebih manis, ianya seolah-olah terbayar dengan kemampuan dan juga kejayaan Shah Firdaus untuk berada di pentas podium menerusi pingat gangsa. Walaupun berhadapan dengan kesukaran di mana basikal beliau mungkin tidak boleh digunakan lagi selepas ini, namun itu tidak mematahkan semangat Shah Firdaus kerana dia tahu bentuk sokongan yang akan diterima selepas ini sudah pastinya sesuatu yang wajar diberikan berdasarkan bukan sahaja kepada keputusan tetapi semangat juang yang dipertontonkan oleh Shah Firdaus di ACC kali ini adalah sesuatu yang cukup bermakna.